Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kita berbicara tentang video presentasi masak sanopi atau masak karaoke. Awalnya menggunakan kopi hulung hitam, tapi dengan kopi hulung putih. Namun ini semuanya tetap, walaupun tetap ini karena lebih bagus, kita restorasi dan atap kanopi yang lama. Ini atap yang lama sudah banyak yang copot, jadi kita ganti dengan yang baru namun tetap juga. Namun ini ada beberapa yang perlu dirubah dan disesuaikan dengan kondisi lokasi yang baru, sehingga ada yang perlu dipotong dan ada yang disambung. Agar menghemat biaya, kita menggunakan jasa las tukang saja. Jadi peralatan kita menyediakan, kemudian kita menggunakan jasa tukang las dan dibantu dengan beberapa tukang yang mengerti tentang kemasan. Untuk area yang akan kita pasangi atap ini berukuran kurang lebih 5x5, sehingga rangkanya kita bagi dua agar nanti ketika menaikkan itu tidak terlalu berat. Untuk pengelasan ini menggunakan kapulga dengan ukuran 2,6 mili, dengan daya lasnya 450 watt, dan untuk tegangan 60 ampere. Nah, ini yang separuh sudah naik, nanti yang separuhnya lagi kita sambungkan, kemudian kita las di atas. Ini adalah proses ketika menaikkan, ini cukup dua orang saja.
setelah strukturnya naik semua, kemudian kita las di atas, kemudian nanti kita haluskan dan kita cat bagian-bagian yang atau sambungan-sambungan atau las-las yang baru, sehingga nanti tidak mudah berkarat. Dan selanjutnya kita pasang penutup atas dengan alderon. Demikian sobat properti untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh pikir mati.